Inilah video aksi tawuran yang direkam oleh salah satu kelompok remaja yang terjadi di Kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Nampak para pelaku tawuran dilengkapi dengan senjata tajam dan petasan. Menurut warga, aksi tawuran ini bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari luar dan melakukan aksi tawuran di wilayah tersebut. Akibat tawuran itu, satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka bacok. Yang punya teman orang luar gitu, itu saya buahnya. Sementara ketua RT setempat membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi, namun para pelaku tawuran telah membubarkan diri. Ada yang laporan bahwa ada tawuran di jembatan, katanya gitu, langsung saya lari ke sana. Tapi setelah lari udah pada pergi semua. Itu kejadian jam berapa, Pak? Sekitar jam 6 pagi. Warga mengaku resah dan khawatir dari aksi tawuran ini. Apalagi aksi tawuran ini bukan yang pertama kali terjadi. Hingga kini belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Kasus tawuran ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Malau Kolin untuk CSI RTV.